Apa kau belum punya pacar? Kalau belum punya, bagaimana kalau aku saja? Aku hanya ingin bertanya pada pihak yang beritanya diungkapkan, semua ini asli atau palsu? Ada yang asli dan yang palsu. Yang palsu adalah yang mengatakan aku dulu tidak cantik. Aku selalu sangat cantik. Selain itu, orang itu menolakku tidak sekejam itu. Dia sangat sopan. Kalau begitu, benar kau menyatakan cinta dan ditolak? Tentu saja. Pria itu... Yutu, sungguh sangat tampan, juga sangat pintar. Lalu pacaran dengan wanita jenius itu? IQ-mu yang rendah, aku lulusan Universitas 211. Kirim. Orang rendahan mana yang beromong kosong? Kau jelas-jelas selalu begitu cantik. Paling-paling hanya agak kampungan. Oh ya, belum lama ini aku dengar dari Liming, Yutu dan Xiaqing sudah putus saat kuliah tahun keempat. Mereka hanya berpacaran setahun lebih. Apakah kau masih ingat Liming? Dia juga teman SMA kita. Rumah dia dan Yutu berada di kompleks yang sama. Aku dengar sekarang Yutu juga berada di Shanghai. Cing-cing, menurutmu saat Yutu teringat tentangmu, apakah dia akan menyesal? Kau jangan begitu kekanak-kanakan. Yutu, apa kau punya waktu? Ada yang ingin kutanyakan? Boleh, tanyakan saja. Apa kau belum punya pacar? Kalau belum punya, bagaimana kalau aku saja? Maaf, kelak aku ingin mencari seseorang yang bisa berjuang bersamaku. Namun orang yang kau cari tidak bekerja keras denganmu sampai akhir.